Ya, ini kita kerap otak lagi ya, Mas. Yulpang. Tanpa merek. Sekarang kita ambil BCD, kita ganti MOSFET dan kita pasang ke sini. Ini IC-nya mati, MOSFET mati, IC mati, tapi ini bodinya masih bagus, masih berfungsi. Ini salah satu trik buat melepas MOSFET yang nempel di BCD. Fungsinya apa? Kita ganti yang lebih gede gambarnya. Nah, kebanyakan pompa bensinnya elektrik elektronik itu MOSFET-nya cuma 40 ampere. Jadi kalau ini dipasang di mobil tua itu susah nyala ya. Pasti lagi itu di upgrade dengan yang lebih gede. Ini bisa jebol, si MOSFET ini bisa jebol. Ini kita ganti, ini kita lepas dulu kaki. Kita lepas kaki yang ini juga kita lepas. Tetap tunggu update ya. Mas udah terlepas. Nah. Ini buat di mesin nempel. Masih nempel. Kita perlu kasih timah. Sampai selasanya panas ya. Udah terlepas. Kita ratakan dulu. Buang aja. Sisa-sisa timahnya kita buang. Ganti nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ini serinya IRF ke-205, ini 110 ampere, dia masih mampu tuh 110 ampere. Kita tempel aja. Aduh. Bentar. Masukkan, ditempel, kasih timah. Satu sisi aja sampai bodinya panas. Timahnya masuk, kita perkuat. Ya, kita kuat. Lalu kita solder kakinya.
bagian ground, disambung ke kabel. Ya. Selanjutnya kita lepas kaki super. Kaki super kita lepas. Kita lepas satu. Sebenarnya seperti ini, nanti kita pasang di sini. Ini isinya mati. Bentar, susahnya udah pas. Kita pasang di sini. Coba dulu pakai
12 volt. Oh, ini Denso. Mereknya Denso ya. Kenapa kita pakai kanibalan? Karena di tempat saya itu untuk IC SMD ME55 seperti ini susah dijaring. Ini nggak kita buang ya, ini akan kita pakai lagi, nanti akan kita perbaiki. Ini juga akan kita perbaiki. Ini karena yang punya mintanya cepat, jadi kita ambilkan yang ini dulu. Ini punya saya, ada di gudang ya, kebetulan masih bagus, tapi dalam mesin dalamnya udah aus. Kebetulan mesinnya masih bagus, jadi kita copot, kita masukkan ke yang bermasalah tadi. Ini kan kita perbaiki, ini nggak kita buang, nggak kita buang, siapa tahu nanti ada yang bobol lagi, kita bisa pasang. Oke, ini celur-celurnya masih bagus, nggak ada yang terbakar, cuma IC aja yang mati. Oke, sekian dulu untuk hari ini, lanjutkan video-video selanjutnya. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat.